bapak tuh meninggal dalam keadaan perang juga. Nah. Setelah berpesan kepada ibu saat itu hamil. Ya. Belum ketemu bapak juga? Saya di kandungan 7 bulan, bapak udah meninggal. Dengan meninggalkan pesan, jika laki-laki oleh adik, ibu dirawat sama ibu. Dan okay. Sampai sekarang saya itu boro-boro orangnya, fotonya pun saya nggak tahu. Oke, okay. Akhirnya karena bapak itu pula, akhirnya masuk menjadi angkatan. Saya lihat kan, bapak itu matinya kenapa-kenapa jadi apa. Nah disitulah saya terpanggil. Oke, okay. Akhirnya 2 tahun setengah jadi marinir ya. Apa yang membuat berhenti? Saya pulang kan, habis dari Irian saya pulang. Oh, sampai sempat ditugaskan ke Irian itu? Wow. Dengan pakaian yang tegap ya, supaya pamer ke ibu. Ya. Ibu saya masih di sawah nih. Saya tanya sama keluarga yang lain, di mana ibu? Ibu di sawah. Udah, saya nggak mau masuk. Nggak berani masuk ke rumah sebelum ibu datang kan? Ya. Setelah itu ibu datang. Ibu datang lihat saya itu cuek acuh gitu. Cuman duduknya sendiri ngeliatin saya. Ngeliatin begini, terus sama begini bibirnya. Gak tahu apa. Terus saya diem aja. Ibu ngomong, kamu sayang ibu apa sayang kerjaan? Akhir dong saya. Tiba-tiba ngomong gitu? Iya, apa maksudnya kan? Oke. Nah, setelah itu saya diem. Ibu jawab lagi sendiri. Kalau kamu sayang kerjaan, kamu lepas baju kamu. Nah, kalau kamu sayang ibu, kamu lepas baju. Kamu tetap tinggal sini, sama ibu. Bareng ibu. Tapi kalau sayang kerjaan, kamu pergi. Oh, mungkin maaf ya. Mungkin ibu itu trauma dengan bapak. Saat perang. Karena melihat itu mungkin seperti melihat sosok suaminya tempo dulu dan takut. Kan, dan saya kan anak tunggal. Anak pertama. Pertunggal satu-satunya. Oh, satu-satunya. Pertama. Satu-satunya. Satu-satunya. Ya, bukan dua-duanya. Bukan satu-satunya. Satu-satunya. Ya, iya. Tunggal itu sendiri. Iya. Jadi karena mungkin rasa ketakutan, takut terjadi lagi seperti almarhum bapak. Mungkin begitu. Akhirnya ya udah. Saya sayang ibu, apalagi saya anak tunggal. Oh. Karena satu-satunya, aku sayang ibu. Iya. Jadi, enggak. Tapi berarti ini luar biasa loh. Masuk menjadi angkatan karena bapak. Dan akhirnya berhenti jadi angkatan karena ibu. Berarti dua-duanya dilakukan untuk menghormati kedua orang tua. Keren loh mas. Mas itu keren loh. Garis bawahnya itu loh. Cita-citanya mas siapa sebenarnya? Ya tentara. Sampai bisa menghormati.